Dinas Kehutanan dalam urusan pengadaan pemerintahan itu punya dua misi penting di renstranya. Iya. Jadi misi ekonomi dan misi ekosistem, artinya ekologinya. Ini tertinggi di Jawa. Oh. Dan ini yang oleh karena Ibu Gubernur, Ibu Hajah Kofifah Indar Parawansa mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri karena capaian perhutanan sosial Jawa Timur tertinggi di Jawa. Ternyata tanaman mangrove juga bisa dihilirisasi. Oke. Jadi sirup mangrove. Oh iya. Jadi keripik mangrove. Iya. Di samping bisa untuk tempat wisata. Iya, iya. Area kawasannya. Iya. Dan selfie anak-anak muda milenial, iya. Yang bagus itu. Iya, betul. Itu yang saya katakan tadi bahwa dia juga mendatangkan manfaat ekonomi pengelolanya. Oke, itu. Jadi luar biasa, okay, Pak ya. Itu. Jadi manfaatnya ternyata luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network yang juga penanggung jawab Harian Surya. Kali ini kita kedatangan tamu super spesial. Beliau seorang birokrat yang sudah malang melintang di Pemprov Jawa Timur. Yuk kita sapa Bapak Dr. Jumadi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur. Selamat sore, Pak Jumadi. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jumadi, atas waktunya bisa hadir di Harian Sore dan Tribun Jatim Network. Tribuners, kita akan ngobrol banyak hal dengan Pak Jumadi terkait sejumlah kebijakan, program strategis yang akan dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terutama setelah Jawa Timur kini menuju endemi yang sebelumnya pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri termasuk Jawa Timur. Pak Jumadi, bisa dijelaskan Pak, sebetulnya rencana strategis apa di Dinas Kehutanan tahun ini, terutama agar bisa mendorong percepatan ekonomi pasca pandemi COVID-19? Mas. Jadi gini, kita konstruksi bekerjanya di setiap perangkat daerah pasti ada RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang dalam konstruksi time frame-nya untuk kali ini 2019-2024. Cuman di tengah-tengah ada pandemi yang menggeser asumsi. Iya. Ini yang semuanya harus berubah. Artinya dokumen yang ada di pemerintah provinsi maupun di perangkat daerah dalam hal ini Renstra. Jadi termasuk di Dinas Kehutanan itu juga harus mengalami perubahan. Dinas Kehutanan dalam urusan pengadaan pemerintahan itu punya dua misi penting di renstranya. Iya. Jadi misi ekonomi dan misi ekosistem, artinya ekologinya. Dua ini yang dalam konstruksi RPJMD Provinsi Jawa Timur kita mendukung Jatim Agro dan Jatim Harmoni. Jadi dua ini yang harus kita konstruksikan atau kita derivasikan ke dalam program kegiatan, apalagi sekarang kita melihat indikator-indikator pandemi sudah mau ke arah endemi ya, yeah. Kalau mungkin kita lihat POR-nya sudah mulai sangat rendah, kemudian positive rate-nya juga apalagi sangat rendah sekali, sehingga semua sektor pasti akan bergerak, yeah. Termasuk di kehutanan yang saat ini juga di kebijakan pemerintah ada refocusing, ada penyesuaian. Nah sekarang saatnya gasnya kita injak. Oke. Tetap remnya tetap harus kita tahan juga. Oh. Nah ini yang gas inilah yang kira-kira dengan beberapa item untuk program kegiatan strategis kita. Dalam hal ini pertama tentang sarana bantuan ekonomi produktif. Itu kita berikan kepada para kelompok tani hutan, lembaga masyarakat desa hutan. Kemudian tempat-tempat wisata di dalam kawasan hutan sudah mulai kita buka karena banyak pengunjungnya, termasuk kita punya Taman Hutan Raya di Raden Suryo yang punya objek-objek di wisata. Di Ngawi, Pak? Di Raden Suryo di
area yang kita punya puncak Gunung Arjuna Welirang dan Penanggungan. Oke. Okay, itu ada meliputi wilayah, kalau kabupatennya ada di Kabupaten Masuk Pasuruan, okay. Malang, Kota Batu, okay. Jombang, Kediri, itu wilayah UPT kita. Oke. Okay. Itu tempat wisata. Yang kedua, upaya-upaya untuk penanganan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan perhutanan sosial yang merupakan program Bapak Presiden. Oke. Okay. Yang ini sedang kita gas terus untuk bisa optimum di kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Oke. Okay. Di samping kita juga membina para usahawan yang berbasis eksportir terkait pendampingan SPLK-nya. Karena industri prepare kayu itu mereka kalau ekspor harus punya SPLK. Itu yang kita dampingi dalam masa-masa kita mau bangkit, kita mau gerak recovery ekonomi. Oke. Okay. Mempertajam terkait hutan sosial, Pak. Ya, dua bulan lalu Pak Presiden memang sudah mengeluarkan surat keputusan terkait hutan sosial dan tanah objek reforma agraria itu, Pak, ya. Ya. Nah, kira-kira ini apa, Pak, yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Jatim untuk mengawal agar ini berjalan sukses ini? Ya. Jadi begini, perhutanan sosial itu sistem. Mm-mm. Sistem yang terdiri atas area hutan negara, hutan hak, hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan kesejahteraan, kepentingan pelestarian hutan, dan kepentingan dinamika sosial. Okay. Tiga pilar ini dalam konstruksi perhutanan sosial. Nah, ini perkembangannya sudah sampai dengan tahun 2022 ini, sejak 2017, ini masyarakat diberikan hak pengelolaan selama 30 tahun. Oke. Nah, jadi waktu 30 tahun ini kebijakan pemerintah free atau bebas biaya atau PNBB-nya zero. Oke. Ya, ini setiap kelompok tani yang mengusulkan atau lembaga masyarakat desa yang mengusulkan ditelaah oleh dilewat Dinas Kehutanan, kemudian masuk ke Menteri, ke LHK, turun, kemudian jadilah namanya SK Perhutanan Sosial yang diserahkan oleh Bapak Presiden. Oke. Di antaranya terakhir kemarin di Gedung Negara Gerahadi disampaikan juga yang terakhir oleh Bapak Presiden. Dan ini Ibu Gubernur akan menyampaikan ke para pihak yang menerima. Jadi sampai dengan hari ini kita sudah punya 347 SK Perhutanan Sosial. Oh, cukup banyak, Pak, ya? Cukup banyak. Ini yang tertinggi di Jawa. Kemudian meliputi 176.120,44 hektar. Oh, luar biasa. Kemudian KK-nya jumlahnya 150.990 KK. Oh. Ini tertinggi di Jawa. Oh. Dan ini yang oleh karena Ibu Gubernur, Ibu Hajah Kofifah Indar Parawansa, mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri karena capaian perhutanan sosial Jawa Timur tertinggi di Jawa. Di Jawa, Pak, yang luar biasa. Ini. Pak, ini sebarannya di wilayah Jawa Timur ya terkait pemanfaatan SK hutan sosial ini di mana saja, Pak, yang paling ada? Ada 19 kabupaten kota, rinciannya 18 kabupaten dan satu kota. Okay. Itu Kota Batu. Oh, Batu termasuk ya. Batu karena di, itu kota yang ada di area pedesaan. Okay. Jadi sebarannya itu, nah, proses yang paling penting sebetulnya setelah 5 SK. Ya. Yeah. Itu agar para penerima SK apakah itu kelompok tani hutan atau LMDH segera membuat unit usaha dalam bentuk kelompok usaha perhutanan sosial. Okay. Ini yang paling penting. Karena di kita sampai dengan saat ini memang ada kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dari yang ada di Jawa Timur itu ada sekitar 700-an lebih yang terklaster dalam kelas-kelas apakah dia masuk di kelompok blue, silver, gold atau platinum. Apa itu? Nah, jadi kelompok-kelompok itu, usaha ini kelompok berdasarkan pasarnya. Oh, gitu. Jadi contoh misalnya di Lumajang. Ya. Lumajang itu ada 6 LMDH, pengelola SK perhutanan sosial, yang salah satu kelompok usaha perhutanan sosialnya LMDH Wono Lestari itu punya 2 KUPS. Kelompok usaha perhutanan sosial itu kelasnya platinum. Oh. Mereka artinya sudah bisa ekspor.
Satu itu kelompok usaha Pisang Kirana, yang kedua kelompok usaha perhutanan sosial Tales. Ini yang mereka sudah kelas platinum karena mereka sudah bisa ekspor. Jadi ini yang membedakan kelas-kelas tadi berdasarkan pasarnya. Jadi inilah yang ada di example di Lumajang, mereka sudah bisa membangun dan atas bimbingan kita juga dari cabang dinas kita di Lumajang, kita punya penyuluh, perhutanan sosial juga ada pendampingnya, sehingga arahnya, empoweringnya mereka punya kelompok usaha perhutanan sosial. Ya, harapan kita semuanya bagaimana kita arahkan ke gold sama platinum, ke platinum semuanya gitu. Nah ini yang contoh yang ada di example-nya ada di Lumajang seperti itu. Itu komoditi yang dikelola masyarakat dengan adanya tan sosial itu, contohnya pisang dan tales, Pak. Ada lagi, Pak, komoditi lain yang singkut perspektif di saat ini, Pak? Komoditi-komoditi yang dihasilkan tentu sesuai dengan zona agroekologi yang ada di kawasan masing-masing. Jadi ada yang agrosilvopastur, itu ada yang ternak, sapi perah ada, kambing etawa ada, kemudian kopi, ada porang juga. Ya, porang itu, Pak. Sekarang kan lagi tren ya, masyarakat banyak yang menanam porang. Bisa dijelaskan, Pak, prospek kedepannya kayak apa sih, Pak? Jadi porang ini tanaman yang ada di bawah tegaan. Ya, kalau di bawah tegaan berarti area sebaran spasialnya tentu di kawasan hutan. Nah, ini yang sampai dengan saat ini memang kita ada punya beberapa pabrik di Jawa Timur. Ada pabrik, tentu pabriknya swasta. Terakhir Bapak Presiden meresmikan di Madiun beberapa waktu yang lalu. Memang mengalami supply-nya memang dari petani itu cukup tinggi, sehingga hukum ekonomi itu, sehingga ini yang harus kita atasi. Kita atasi apa, hilirisasinya, artinya turunan produknya paling tidak jangan jual umbi, juallah yang chip, yang sudah diiris, sudah kering, sudah tidak katel. Nah, sebarannya ada di hampir semua perhutanan kita, baik di kawasan hutan maupun di hutan rakyat. Ini yang komoditi yang menarik, yang jadi atensi Pak Presiden, dan sedang saat ini sedang kita kelola. Jadi begini, hilirisasinya seperti apa? Kita punya kelompok tani hutan di Batu, namanya kelompok tani hutan Panderman. Ini yang kemarin juara pertama KTH tingkat nasional, juara pertama. Itu sudah bisa membuat turunan dari produk porang. Mereka ngambil tepung porang menjadi beras porang yang karbonnya rendah, kemudian menjadi bakso porang, yang waktu Jatim Fair juga dipamerkan untuk gratis untuk dapat satu mangkok bakso porang untuk pengunjung. Ini yang ternyata kuncinya seperti yang Ibu Gubernur selalu berikan atensi, nilai tambah. Jadi jangan bergerak di off farm, di on farm, tapi off farm, nilai tambah, value. Ini yang penting, karena apa? Hampir semua proses itu harus ada ke arah nilai tambah. Itu yang arah kita untuk membina kelompok tani hutan maupun LMDH yang ada di skema perhutanan sosial. Pak, bisa dijelaskan, Pak, LMDH ini yang tertarik untuk skema misalnya porang atau komoditi lain bekerja sama dengan dinas kehutanan, gimana, Pak, mekanismenya untuk Jadi gini, kita kan government. Jadi dinas kehutanan itu government yang bertugas apa? Sebagaimana surat Ibu Menteri, kita membina kelompok tani hutan maupun LMDH. Itu pembinaan kita. Nah, kita punya organ cabang dinas, ada 10 cabang dinas, kita punya organ penyuluh kehutanan dan penyuluh ekosistem juga, dan mereka akan sampai ke mereka prinsipnya. Artinya jika kelompok tani hutan itu kita dampingi dengan pendamping perhutanan sosial, mereka ada di area mana, di ketinggian berapa. Ini cocoknya kopi. Kopi kita masuk. Tapi kita tidak bisa kerja sendiri. Saya kerja lintas sektor. Jadi saya urusan sektor, tapi kerjanya lintas sektor. Karena apa? Komoditi yang diusahakan itu komoditi punya teman-teman dinas yang lain. Orang di pertanian, kopi di kehutanan, kemudian apalagi ada peternakan, samping apa, kambing etawa, ada sapi perah. Saya menjalin partnership. Baik di kabupaten maupun di provinsi. Nah, di kabupaten cabang dinas dengan Pak Bupati, kemudian dengan perangkat daerah kita dengan teman-teman di provinsi. Seperti example saat ini Pak Kadis pun sedang mengkonstruksi programnya untuk
kopi sekian puluh hektar yang ada di kawasan hutan sosial. Hmm. Itu example kerja real kita. Kalau istilah Ibu Gubernur, rembuk nyekrup. Gitu. Apa itu, Pak? Yang jadi rembukannya harus nyekrup, jadi sinkronisasi, sinergi. Gitu ya. Gini, dan Dinas Kehutanan sebagai salah satu fasilitatornya, Pak, ya, di antara banyak dinas. Pak, ini masyarakat yang tertarik untuk mengelola kawasan hutan misalnya, itu sebetulnya masyarakat yang harus aktif atau Dinas Kehutanan juga proaktif juga, Pak, untuk jadi mendorong masyarakat? Jadi ada area area bekerja itu, kalau kita masuk skema perhutanan sosial, ya, itu harus sebelum terbitnya SK dan setelah terbitnya SK. Okay. Sebelum terbitnya SK kita dampingi bersama dengan pendamping, itu supaya nanti kelengkapannya itu harus clear. Jadi aktif juga Dinas Kesehatan di sana, Pak, ya. Kita aktif dan melalui cabang dinas kita, melalui penyuluh kita di sana. Setelah terbit SK juga kita harus aktif juga. Supaya apa? Mereka segera punya kelompok usaha perhutanan sosial. Ini yang harus kita kerjakan sama-sama dengan mereka. Ini yang terpenting itulah kita untuk membina mereka. Pak, ini mungkin penerjemahan dari program Jatim Harmoni, Pak, ya. Ibu Gubernur kapan hari menetapkan sejumlah wilayah menjadi kawasan ekosistem esensial, gitu ya. Ada empat wilayah itu. Kira-kira apa, Pak, yang bisa dijelaskan terkait kawasan ekonomi ekosistem esensial ini, Pak? Jadi di ruang hutan itu ada ruang ekonomi dan ruang ekologi. Ekologi itu kita harus mengambil bagian penting untuk pelestarian. Itu diantaranya hutan konservasi dan hutan lindung. Jadi kawasan ekosistem esensial itu adalah kawasan penting yang di situ banyak habitat flora dan fauna yang harus kita lindungi. Jadi, nah, tidak hanya dilindungi, tetapi juga ada manfaat ekonominya. Seperti yang di KAE Ujung Pangkah Gresik. Di sana ada berbagai jenis tanaman mangrove. Kemudian ada berbagai jenis burung air. Yang itu burung migran. Dan di sana ada objek yang sangat penting adalah objek untuk bird watching-nya. Kemudian ada kerang hijau di sana. Sehingga apa? Kawasan ekosistem esensial ini kalau dikelola oleh pengelolanya, nah, pengelola ini nanti ditetapkan oleh SK Gubernur, itu dia punya kemanfaatan ekonominya. Jadi apakah di Ujung Pangkah Gresik, di Teluk Pangpang di Muncar, kili-kili di Trenggalek, atau di Masa Kambing, itu pengelolaannya itu dengan sagup dan mereka sudah clear pengelola dan dapat jasanya dari yang dikelola. Jadi tidak bisa dipisahkan sebetulnya, ya, Jatim Harmoni jalan, maka otomatis nanti sisi ekonominya juga jalan. Jadi dua misi penting di kehutanan itu misi ekonomi dan misi ekosistem, ekologi. Dua-duanya jalan. Itulah namanya pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan hutan lestari yang kemanfaatan ekonomi dan untuk generasi mendatang ini menjadi satu konstruksi sasaran. Dari dinas. Terkait mangrove, Pak, ini kan kita tahu negara-negara maju sedang gencar lah untuk menanggulangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim, Pak, ya. Dan mangrove menjadi salah satu faktor strategis, Pak. Ini Jatim juga menarget untuk menanam 34 ribu hektar mangrove di Jatim. Saat ini bagaimana, Pak? Jadi 34 ribu itu data yang dirilis oleh Badan Restorasi dulu mangrove itu terutama target nasional. Jadi memang di 2021 kemarin karena ada pandemi, ada refocusing, sehingga sampai dengan hari ini kita sudah mencapai sekitar 1.300 hektar dua tahun belakangan. Ya, ini hanya dari duit pemerintah, ya. Banyak dari masyarakat. Sehingga kita sekarang sedang lagi kerjakan sistem data untuk bisa merecording itu data-data masyarakat yang menanam mangrove. Nah, kenapa mangrove ini penting? Karena vegetasi ini ternyata memiliki kekuatan mengurai karbon sekitar 4-5 kali lebih kuat daripada vegetasi pohon biasa. Nah, ini yang Ibu Gubernur kemarin keliling mulai dari Ujung Pangkah Gresik ke Teluk Pangpang di Muncar, ke 10 di Bangkalan, kemudian di Pantai Bohe di Probolinggo, Di Tuban juga, ya, Pak. Di Tuban juga, itu men-trigger itu masyarakat. Ini loh, mangrove ini penting.
Tapi tidak hanya tanamannya, ternyata tanaman mangrove juga bisa dihilirisasi. Okay. Jadi sirup mangrove. Oh iya. Jadi keripik mangrove. Iya, di samping bisa untuk tempat wisata. Iya, iya. Area kawasannya. Iya, iya, iya. Dan selfie anak-anak muda milenial, tempat yang bagus itu. Iya, iya, betul, betul. Itu yang saya katakan tadi bahwa dia juga mendatangkan manfaat ekonomi pengelolanya. Oke, okay, tadi luar biasa, yeah, Pak ya. Gitu. Jadi manfaatnya ternyata luar biasa. Pak, sebetulnya gini, Jatim ini kaya lah ya komoditas-komoditas hutan itu ya. Okay. Sejauh ini, sejauh mana sih Pak upaya untuk meningkatkan lagi komoditas-komoditas hutan kawasan selain yang sudah dijelaskan tadi Pak? Nggih, jadi sebetulnya urusan kehutanan itu yang akan meleverage ekonomi kita itu tidak hanya kayu, ada juga yang bukan kayu. Nah, saat ini memang GDP di kehutanan itu supporting ke GDP Jawa Timur baru sekitar 0,45%. Inilah yang saat ini sedang kita coba riset, quick riset, kira-kira yang bukan kayu itu kira-kira apa yang bisa kita segera bisa cover. Misalnya nanti gula aren, ini masuk area mana gula aren? Ternyata ini masuk di area kehutanan. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Karena apa? Kalau kayu kita cash flow-nya kan jangkanya panjang. Tebang, tanam, mulai tebang itu bisa 10 tahun, bisa macam-macam itu. Nah, kira-kira yang untuk jangka pendek itu misalnya sekarang ada, kalau sekarang lebah madu, minyak kayu putih itu. Okay. Apalagi kira? Ini yang sedang kita riset, saya sudah bicara dengan Kepala Balitbank untuk kira-kira apa yang bikin pendek cash flow-nya. Atau carane wong nyambut gawe itu golek duit sing saiki nyambut gawe itu duit. Jadi gak ngenteni sebulan padahal. Iya. Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Artinya kayu dan bukan kayu. Okay. Ya, kalau kayu jelas teman-teman di perhutani, hutan rakyat juga yang mungkin Alfasia atau macam-macam itu yang di mungkin di Lumajang banyak pabrik atau industri penggergasian atau pengolahan kayu lapis itu. Ini area-area yang kita giatkan. Nah, kita masuk di mana? Di area-area industri kayu itu kita masuk di SPLK-nya. Artinya kita fasilitasi, kita dampingi supaya apa? Mereka bisa ekspor. Oke. Jadi saya kerjasama juga dengan Kadis Indak, mereka juga fasilitasi SPLK tapi untuk end product-nya. Saya di proses hulunya, teman-teman Dinas Perindak di proses finishingnya, sama-sama SPLK-nya harus punya untuk bisa ekspor. Oh, okay. Jadi supaya kita bisa ngejar Vietnam, ngejar dengan yang lain. Karena kita dulu leading di ekspor furniture. Ketika beberapa waktu lalu kan sempat kita melambat. Nah, kita ternyata UMKM itu memerlukan kecepatan pendampingan kita terhadap SPLK. Itu yang kita lakukan juga. Oh, okay. Okay. Pak Jum, Indonesia jadi presidensi G20 ya. G20. Dan salah satu isu yang akan dibahas November nanti itu adalah energi terbarukan. Yeah. Dan saya kira Dinas Kesehatan juga, Kehutanan juga punya peran ya Pak ya, untuk membantu dinas yang lain untuk mewujudkan ketersediaan energi terbarukan. Bisa dijelaskan Pak perannya Dinas Kehutanan? Green economy ya satu tema substansi yang dibahas di presidensi di G20 di Bali ya. Artinya setiap daerah meratifikasi itu tentunya. Mungkin di Pemprov kemarin setiap perangkat daerah dululah dimulai untuk solar cell-nya bisa enggak. Okay. Tapi di urusan kita punya UPT Taman Hutan Raden Soeryo yang luasnya sekitar 27 ribuan hektar. Itu ada puncak Gunung Welirang, Arjuna sama Penanggungan. Okay. Di situ ada blok yang punya potensi energi baru terbarukan panas bumi. Okay. Yang potensinya sekitar 100 MW. Yang akan dikelola oleh salah satu BUMN-nya Menteri Keuangan, itu namanya PT Geodipa Energy. Yang sekarang sampai dengan bulan ini, mereka sudah merampungkan 4 surveinya. Apakah survei untuk kajian lalu-lalinya, amdalnya, kemudian kajian biodiversitinya, kemudian kajian tracingnya, sama wellpadnya. Nah, ini sekarang kita bahas untuk mereka langsung masuk ke wilayah nanti eksplorasi. Nah, ini yang salah satu bagian penting juga kita ikut membantu pemerintah di green economy. Artinya dari salah satu sumber panas bumi yang merupakan energi baru terbarukan dalam rangka tadi. Bahwa Indonesia menuju green economy. Artinya bahwa energi baru terbarukan ini
menjadi bagian penting juga di kita. Mungkin juga tidak hanya itu, mungkin kan biomasa juga menjadi bagian penting. Karena area kita, area di perhutanan sosial, kita bisa yang skala-skala kecil. Artinya di area perhutanan sosial seperti di Lumajang kemarin, Lumajang itu satu dari dua pilot project nasional untuk perhutanan sosial skala besar, yang namanya Integrated Area Development. Ini di sana ada 6 lembaga masyarakat desa hutan yang tadi saya sebutkan, salah satunya sudah punya kelompok usaha perhutanan sosial Platinum. Ekspor ya Pak ya? Ekspor. Mereka kemarin juga ada area budidaya sapi yang kotorannya diolah menjadi sumber gas untuk masak di dapur. Okay. Itu saya kemarin kebetulan mendampingi Ibu Gubernur melihat di salah satu rumah tangga yang memproses kotoran dari ternak sapinya, kemudian dikelola menjadi sumber gas untuk masak. Jadi, ini kan energi baru terbaru saja di skala kecil. Jadi mulai hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir. Keterlibatan dinas kehutanan itu luar biasa Pak sebetulnya. Itu kita ya, masuk ke sana lah, area sana. Jadi kita memang urusan sektor, tetapi kita juga mengkoordinasikan lintas sektor, terutama di perhutanan sosial. Okay. Ini yang jadi program prioritas dari Bapak Presiden. Nanti mekanisme kerjasamanya dinas kehutanan dengan BUMN yang nanti akan mengelola energi terbarukan di kawasan Tahura. Gimana Pak? Jadi ini kan mereka dapat izin dari kementerian, kementerian SDM. Kita karena area itu yang mengelola kita, dan area itu area konservasi, tentu ini ada partnership yang nanti akan ada, yang sudah ada ketentuan-ketentuannya, termasuk bagian keuntungan yang akan masuk ke Pemprov. Itu kalau sudah eksploitasi. Jadi dalam hal ini mereka pasti juga tentang CSR yang mereka, kemudian bagian yang harus masuk ke Pemprov itu, itu nanti ada item-item yang eksplisit seperti itu. Jadi kita dalam sekarang ini membantu mereka untuk merapikan blok. Artinya blok yang kena untuk well pad-nya nanti itu adalah blok perlindungan. Nah, itu yang harus ditata. Itu tugas kita untuk menyiapkan itu. Jadi mereka agar dalam melakukan eksplorasi nanti maupun lanjutannya eksploitasi itu tidak mengganggu kawasan itu, karena di sana banyak habitat fauna ya Pak. Ada elang Jawa, ada ratusan spesies burung yang indah-indah, dan di dalamnya juga ada anggrek-anggrek hutan yang luar biasa di sana. Dan itu tempat indah yang mungkin masyarakat perlu tahu itu. Okay. Itu Pak, itu untuk angka persentasenya sudah sejauh mana Pak? Sekarang kalau sudah saya bikin kuantifikasi dari awal sampai dengan survei pendahuluan, kemudian sampai dengan survei akhir final ini, kita kira sudah 50%. Tinggal kita nanti bahas hasil surveinya, mereka lanjut ke eksplorasi. Itu. Yang penting sebetulnya ini kawasan konservasi, tapi pemerintah juga ini masuk PSN, proyek strategis nasional, dan ini kebetulan juga masuk program energi baru terbarukan. Nah ini sama-sama kita cari win-win solution-nya. Biar eksplorasi-eksplorasi tidak mengganggu kawasan konservasi, tapi malah sebetulnya akan memperkuat. Itu yang jadi barangkali. Tribuners menarik sekali ya. Ternyata kalau kita bicara hutan ini, banyak hal ya Pak ya yang bisa kita explore. Pantesan Pak, orang sarjana kehutanan bisa jadi presiden. Ngomong-ngomong itu Pak Jumadi, sebetulnya Pak Jumadi ini kuliahnya di mana Pak? Wah, bisa ini, diceritakan Pak, ini, mulai pendidikannya SD sampai karirnya sehingga sekarang menjadi kepala dinas kehutanan. Lahir di Sragen ya, besar mulai SD sampai SMA ada di Sragen, kuliah ada di Solo di 11 Maret. Di UNS Pak ya? Di UNS, kemudian masuk selesai UNS Jakarta 3 bulan, kemudian daftar perencana waktu itu. Itu fakultas apa Pak? Fakultas Pertanian jurusan ilmu tanah. Jadi kebetulan waktu itu karena pusat ada proyek untuk rekrutmen perencana pembangunan yang dibutuhkan, salah satunya ilmu tanah, saya masuk. Jadilah saya masuk di Jawa Timur, kemudian di S2 nya di ITS waktu itu, ngambil manajemen magister manajemen teknologi. Kemudian
larilah saya untuk area yang lain, ke makroekonomi dan fiskal. jadi S3-nya di Brawijaya. Okay, itu yang apa konstruksi pendidikan saya seperti itu. Tapi itu yang sebetulnya kalau kita empiris bekerja dan pendidikan, saya pikir di area kompetensi manajerial itu ya harus mempunyai spektrum yang lebih luas. Artinya punya basic, tapi juga manajerialnya juga harus dibangun. Ya, dan itu. Ini semuanya ada di diri Pak Jumadi. Pak Jumadi, ini pengen ngobrol lebih lama ini. Pak Jumadi mungkin banyak kesibukan. Bisa disimpulkan Pak dari obrolan sore kita hari ini agar kemanfaatan hutan di Jawa Timur makin baik untuk masyarakat di Jawa Timur, Pak. Ya, jadi kalau boleh kita bilang hutan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Itulah, makanya itu yang harus kita terjemahkan di urusan kehutanan, tetapi harus dua hal harus jalan bareng. Artinya satu, misi ekonomi dan misi ekologi harus bareng. Okay. Supaya apa? Kita tidak hanya ngejar sesaat, tapi kita untuk hidup berkelanjutan. Okay. Itu kata kuncinya. Yang ketiga, kolaborasi. Itu menjadi hal yang sangat penting, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ternyata benar bahwa pengelolaan perhutanan sosial membutuhkan kolaborasi antar sektor yang komprehensif. Itu yang sudah saya alami sendiri bahwa kita memang perlu dengan mitra-mitra kita yang lain, baik pemerintah pusat, kabupaten, kota, termasuk sektor. Ini yang menjadi bagian penting, kolaborasi. Jadi itulah nilai-nilai yang harus kita wujudkan untuk membangun hutan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kuncinya Tribunus adalah fungsi ekonomi dan fungsi ekologi ya, Pak, ya kata kunci betul. Itu. Dan insya Allah di bawah Pak Jumadi, Dr. Insinyur Pak Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, insya Allah kemanfaatan hutan di Jawa Timur makin dirasakan masyarakat Jawa Timur. Tribuners dan pembaca harian Surya, demikian obrolan sore kita dengan Bapak Jumadi. Kita ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.